Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Wahyu Granita dari kelas 9D. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai sifat ananiah. Sifat egois atau ananiah merupakan sifat seseorang yang mementingkan sendiri tanpa memikirkan orang lain. Singkatnya, egois itu mementingkan diri sendiri. Berikut contoh dan ciri-ciri orang yang bersifat ananiah, yaitu mementingkan kepentingan diri sendiri, merasa dirinya paling benar, dan acuh tak acuh. Dampak negatif jika kita memiliki sifat ananiah atau egois, yaitu tentunya dijauhi teman. Orang lain enggan membantu jika kita butuh bantuan dan tentunya dapat memutus tali silaturahmi. Kita bisa menghilangkan sifat ananiah yaitu dengan mengendalikan diri untuk tidak selalu menang dalam pembicaraan dan belajar menghargai orang lain sebagaimana kita ingin dihargai. Jadi, sifat ananiah ini adalah sifat yang buruk. Jadi, teman-teman harus menjauhinya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.